Selamat sore teman-teman. Hari ini saya memang tidak bisa memvideokan perjalanan ALS Nopin 270, tapi ini kebetulan saya di jalan ketemu ALS Nopin 270 di Wates, Yogyakarta. Jadi ini memang sengaja saya videokan ya teman-teman. Ini nggak sengaja saya ketemu di Wates ini teman-teman. Nih, video kan ALS Nopin 270 itu si Saktar itu. Saktar keluar kepala. Mantap ini. Ya, kita buat videonya saja. Ini trip reportnya bersama ALS, tapi saya bawa mobil sendiri. Ini di Wates ya teman-teman ya ini ya. Bersama driver viral Pak John. Saya nggak bisa membuat videonya tadi di mana itu, di Agen Danpul. Bareng ini. Mantap. Nih, kita bareng lagi sama Pak John di ALS Nopin 270 di Wates, Yogyakarta. Seneng juga ketemu gini, walaupun tidak bisa memvideokan pemberangkatan, tapi hari ini ALS Nopin 270 diberangkatkan menuju Medan dengan sewa 9 orang dan paket lumayan. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Nah ini ALS Nopin 270. Nih, Pak John kalau bawa unit ALS 270 kenceng teman-teman. Aduh, nggak ngira dia memang sopir handal ternyata. Ya ini ketemu di Wates ya teman-teman. Badai pasti berlalu. Banyak sewa, banyak paket, nanti semoga di jalan. Yang pasti ALS Nopin 270 ini hari ini hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 diberangkatkan menuju Medan dari Yogyakarta. Ini jarak dari rumah saya sampai di sini itu sekitar 40 kilo teman-teman. Ini demi kalian saya buat video. Tadi saya ditelepon sama Mas Aji Herlambang kalau bis ALS 270 sudah diberangkatkan dari Pul Yogyakarta. Maka saya tadi langsung saya potong jalur nih tadi teman-teman. Lewat perkampungan dan alhamdulillah pas sekali bisa ketemu. Walaupun masih nunggu sekitar 15 menit. Ini semua demi kalian. Untuk memvideokan pemberangkatan ALS Nopin 270. Kenceng loh ini teman-teman, jalannya Pak John itu 80 loh ini tadi loh. Di tempat yang ramai bisa jalan 80 itu ya, kalau enggak mesinnya handal dan sopirnya juga handal ya sulit juga. Nah ini kita sampai di ini mana ini, sudah mau mendekati Wates ini nanti. Ya kita ikuti saja. Walaupun saya tidak bisa di
pemberangkatan di mana tadi, di Agen, tapi ini saya menemui ALS 270 di Jalan Jogja Purworejo, tepatnya di Wates. Nih, jadi ALS Nopin 270 diberangkatkan menuju Medan. Ini yang nyopir saat ini Pak John ya teman-teman. Pak Muhammad mungkin istirahat. Nanti Pak Muhammad menggantikan kalau Pak John sudah capek mungkin nanti. Tenaganya ALS 270 itu ya istimewa, langsung tancap gas. Suara dari turbonya juga sangat kedengeran, suaranya mantap suaranya. Cooler jahat ini dia. Asik ya, ini seandainya saya ikut bis ini pasti suasananya lain ya. Ikuti di belakangnya saja, kita videokan seperti ini. Mantap. Tuh, kenceng kan kecepatannya itu. Ini istri saya wedi itu, takut teman-teman, dia bah bilang takut itu. Karena mungkin kenceng juga ini ALS 270 ini kalau jalan. Handal ini. Ya, ini Pak John kejar tayang ini. Nanti mau selap-selip ini di depan nanti ini. Ya, kita ikuti saja. Yang pasti tuh saktar tangannya keluar tuh. Mantap. Aduh, seneng ikut ALS 270 di saya kira ini. Gak ngira larinya seperti ini. Mantap sekali ini. Aduh, pengen ikut ke Medan. Kapan ya, tapi ya nanti bisa bareng ALS 270 ke Medan ini nanti. Kayaknya asyik bersama ALS Nopin 270. Ini Pak Jun ini di jalan rame itu, jalannya ini 80 hampir 100 tuh, selap-selip lagi tuh. Aduh, ini sampai nggak ngira saya larinya 270 itu seperti ini tuh. Nah, ini di tanah Jawa aja seperti ini, apalagi nanti di Sumatera jalannya yang sepi, mungkin dia lebih kenceng lagi. Luar biasa Pak John kalau nyopir bawa bis. Nih, kecepatan 100 nih. Gila. Sekian video saya ya, ini Pak John kenceng sekali. Ini saya akhiri saja. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, komen, dan juga subscribe. Ini karena Pak John nggak berhenti di Wates ini, jadi saya sampai di sini saja videonya. Yang pasti apa ya, senang sekali bisa ketemu dengan ALS Nopin 270. Langsung. Oke. Mantap. Saktar ini. Suaranya gahar sekali. ALS 270, Pak John. Seneng ya ikut ini kayaknya ini, asik. Nggak ngira larinya kenceng sekali bisnya ini. Oke, selamat jalan ALS 270. Semoga lancar di perjalanan tanpa kendala, dan
selamat sampai tujuan di Medan. Hati-hati Pak John, Pak Muhammad, Mas Saktar, hati-hati di jalan. Doa terbaik untuk kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Diberangkatkan menuju Medan. Demikian teman-teman video dari saya. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, komen, dan juga subscribe. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi itu tadi, nggak apa-apa. Biar tambah subscribe-nya. Ngeri larinya LS270 ini. Kenceng. Ini sampai sini itu jaraknya 40-an kilo lebih ini ya teman-teman. Aduh, jauh ini. Hanya karena ALS 270, dan untuk kalian semua saya videokan, karena tadi saya tidak sempat memvideokan pemberangkatannya. Tuh Saktar tuh tangannya keluar itu. Wah, mau minta jalan tuh dia. Mantap. Larinya mantap, 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 mantap. Sekali bisa bareng lagi nih. Hebat larinya Pak John, ternyata kalau bawa mobil kenceng itu teman-teman. Gak ngira saya. Aja ya, saya akhiri videonya. Nih saya pulang karena harus ke kiri saya. Ini dia kalau lurus itu ke Purworejo.